Om, beli somai 5.000. Oke, Neng. Ih, beli nggak ya? Tapi ini kan untuk beli baju baru. Tahan, Karin, tahan. Nggak boleh gitu. Itu teman kamu ya? Dih, ogah alergi sama orang miskin. Kemarin aku ketemu dia sama temennya beli somai. Dih, mukanya sok-sokan, malah beli 1.000. Kalau aku jadi dia malu dah. Mukanya udah kayak orang miskin lagi. Enaknya. Pasti ngiler. Kok kayak ribut kok ya? Sini kok berani? Sok kaya kali kau. Kayak banyak kali duit mau gaya soalnya beli kolor kredit. Beli somai 10.000. Kenapa kau ini kau? Hah, beli kau 5.000, 10.000 dong, tengok dong. Ini Neng. Makasih Om Ganteng. Bebe, biarin aku miskin, yang penting kau beli somai 5.000, cuak. Bebe, bebe, bebe. Setuju, cuaks. Dasar orang sok kaya. Enaknya. Uang jajanku tadi. Alah, mana cukup untuk beli baju. Heh, bodoh kali lah aku. Ngapain lah aku beli somai tadi? Nasi siapa lah ini? Oh, pasti Karin ini. Karin! Nasimu ini kan yang di meja? Kok nggak kau habiskan nasimu? Karin! Udah sok kali kau ya, di luar sana masih banyak yang nggak bisa makan. Kau seenaknya aja buang-buang makanan. Udah syukur bisa makan. Ih, kayak mana ini? Uangnya nggak cukup. Mau beli baju aja susah. Kan aku juga mau baju baru kayak orang-orang. Bujir, besar kali ah rumahnya. Kak! Kak, permisi! Kak! Mana ya orangnya? Permisi! Kak! Buset, muncul dari mana sih anjing ini? Astaga Putri, itu teman mama tahu kamu ini ya, jangan nakal-nakal dong, nanti dipotong baru tahu. Ayo kak, sini masuk, jangan takut, nggak galak kok ini. Nggak galak gigi kau lah kak, nggak mungkin aku sampai sini kalau anjingnya nggak galak. Silakan diminum kak. Makasih ya kak, aduh maaf kali ngerepotin. Enggak ah, santai. Kenapa kak, tumben kesini? Naik apa kak kesini? Kok nggak ada motor kakak di luar? Somai, somai! Somai! Bang! Bang!
Somai, Kak. Enggak, Bang. Bisa dulu Abang antarkan aku ke depan itu? Hah? Minta tolong aku, Bang. Nebeng dulu aku. Cepatlah, Bang. Kan sekalian Abang ke sana. Tapi enggak muat loh, Kak. Alah, udahlah. Enggak apa-apa itu. Di belakangnya aku. Kurus kok aku. Muatnya itu. Ayo, Bang. Anu tadi jalan kaki, Kak. Kan deket. Oh. Gini, Kak. Enggak enak juga sih aku ngomongnya. Tapi kayak mana lah ya? Ih, enggak apa-apa loh, Kak. Udah ngomong aja. Kenapa? Kakak lagi ada masalah ya? Anu. Kenapa tuh, Kak? Udah, enggak apa-apa ngomong aja. Pinjam dulu 100. Tengoklah, Kak. Kasihan kali anakku. Rela dia enggak jajan gara-gara pengen baju baru. Kalau lakiku udah pulang, janji ku balikin, Kak. Iya, Kak, boleh. Tunggu sini dulu ya, Kak, biar ku ambil. Oh, iya, Kak. Yes. Ah, enak kali lah teh orang kaya ini. Karin. 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 Bangun. Yuk ke pasar yuk. Beli baju. Ayo. Di rombinya. Es krim. Ah, batuk nanti. Apalah. Kalau itu, Mak. Udah lama kita gak makan cilok. Ah, rame kali, males Mama antri. Iya, apalah. Nah, kalau enggak itu aja, Mak, bakso. Mumpung gak rame. Bukan makanan sekarang yang kita cari. Tapi mau cari baju. Gak mau baju baru? Ya, mau. Tapi masa kita gak beli makanan? Kapan-kapan lah itu. Gak ada uang kita, loh. Nah, itu ada jualan baju. Bagus-bagus, ayo kesana yuk. Cuman lah ya, Kak. Awak aja untungnya dikit ini. Malah nawarnya jauh kali. Cepatlah, Bang. Mau baju baru. Ayolah, Bang. Masa 200 gak dapat? Gak bisa loh, Kak. Halo, Kak. Baju anak. Ayo, Kak. Ini bagus-bagus. Cocok kali untuk anak kakak. Ayo pilih, Kak. Yang mana yang suka? Yang itu. Yang itu berapa, Bang? 250 aja, Kak. Murah. Buset, mahal kali lah. Iya kan, mahal kali lah. Di Shopee pun cuma 100.000 nya kayak gini. Ya udah, kalau gitu belilah di Shopee, Kak. Ngapain pula ke pasar? Masalahnya di Shopee lama kali datangnya, makanya aku ke pasar. Ya pas lah itu, di sini aja Kakak beli, ada harga, ada barang. Kan nggak tahu kita bahan yang di Shopee itu cemana, entah dari apa dia buatnya. Kalau ini kan udah dijamin bagus. Ini baju import loh dari Korea. Nilah, coba pegang, Kak. Tebal bahannya loh. Peganglah kalau nggak percaya. 100.000 nggak dapat, Bang. Anjir, jauh kali, Bah. 250 ke 100.000 mana lah bisa, Kak. Kakak ini aja nawar 200 nggak aku kasih. Ini malah 100.000. Aduh, tekor lah aku. 230 aja lah ya. Ini bagus loh bahannya. Atau baju yang belakang ini, Kak. Kalau ini serba 100.000. Ayo, yang mana, Kak? Pilih lah. Enggak lah, Bang. Makasih. Malah pergi, Bah. Mau yang di belakang itu? Tapi aku suka yang itu. Gimana, Bang? Bisa 100? Aku cuma bawa 100.000 loh. Ini pun ku pinjam ke tetangga. Lakiku belum pulang-pulang loh, Bang. Ini aja aku belum makan dari tadi pagi. Aku nggak tahu rasanya jadi aku. Capek, Bang. Capek. Terus? Kapan-kapan aja lah ya kita beli. Nanti kalau kita udah punya uang banyak, kita beli semua baju di sini. Ya? Mama janji, Mama bakal beliin. Yaudah, Bang, duluan aku ya. Nah, mau beli baju. Mau yang ini?
Mau. Ini bagus sekali loh, Mak. Permisi, ini berapa ya bang harganya? Nanti saya kabarin. Itu 100 ribu aja, Kak. Gak bisa kurang lagi, bang. Gak bisa, Kak. Itu udah murah. Kalau mau yang murah, kerombengan sana. Ya udah 100 ribu aja lah kak, khusus untuk kakak. Serius bang? Iya serius aku kak. Bah, tiba-tiba udah berubah pikiran. Gak apa-apa lah kak, sekali-kali bantu orang. Mau yang ini tadi kan kak? Mau dicoba dulu atau gimana? Bungkus aja lah bang. Nanti gak muat pula samanya kak. Alah, urusan muat gak muat mah belakangan itu. Nanti keburu berubah lagi pikiran abang. Serius aku ini kak. Nah. Ikhlas gak nih? Ikhlas lah kak, astaga. Saya ambil ya. Ya udah makasih ya bang. Semoga rezeki abang makin banyak, makin lancar ya. Iya kak, sama-sama. Tos dulu kita dek. Makasih om. Duluan ya bang. Oke. Kenapa om itu? Kok tiba-tiba baik dia? Entahlah, entah apa yang merasukinya. Mak, mau pegang. Nih. Wih, yes, baju baru. Gak sabar nanti aku mau nyoba. Yaudah yuk, pulang. Ya. Loh, kok berhenti? Kenapa, Mak? Itu kok kayak si Rainy ya? Iya, Mak. Ngapain Kak Rainy di situ? Atau salah lihat kita? Kayaknya itu emang Kak Rainy lah. Rambutnya aja sama. Hai, samperin yuk. Rainy? Aduh, mati. Aku ketahuan. Aduh, gimana nih ya? Aduh, aku malu. Maksudnya, kenapa ya, Bu? Mau beli sayur? Dar! Kok kerja sekarang kau nak? Di rumah Megan ya kau tinggal? Iya bu, Rainy masih tinggal sama Megan. Jadi kenapalah di sini kau nak? Kan harusnya pergi sekolah kau sama si Megan. Rainy mau cari uang bu, buat ganti uang Megan. Gak enak juga kalau harus numpang terus bu. Terus si Megan tahu kau kerja? Enggak, Megan nggak tahu. Takutnya dia bakal nggak setuju terus ngelarang Rainy kerja bu. Rainy minta tolong ya bu, jangan bilang ke siapa-siapa dulu kalau Rainy kerja. Rainy nggak mau jadi beban pikiran orang lain bu. Iya. Mama aja kasih. Maaf. Coba lah, muat apa enggak samamu? Ih, dari mana kalian? Kami dari pasar. Aku dibeli baju sama mama. Ih, punya aku mana? Punyamu enggak ada. Ih, siapa lah? Besok lah ya punyamu. Besok kita beli kalau bapak udah pulang ya.